Wah, terima kasih untuk korban semua. Tapi ada di sini adalah yang korban. Di mana kejahatan ini sudah dilakukan dari sejak lama? Betul, Bang Bang? Betul. Sejak Papua dianeksasi dengan Indonesia, kami tidak pernah mendapatkan kehidupan. Kami selalu dikasih dengan kekerasan. Bahkan kami lahir juga di tengah-tengah kekerasan. Kami adalah pihak korban yang ada di tempat ini. Dan juga kawan-kawan tahu semua kejadian yang baru terjadi. Ini adalah kejadian yang sangat di luar nalar. Bahkan bukan kami dibuat seperti hewan. Di mana kami disiksa. Di mana saudara kami dibunuh, bahkan direkam. Bagaimana kalau itu tidak direkam? Kalau videonya tidak tersebar. Bahkan kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan banyak pun belum terungkap. Oleh karena itu, kami datang di sini dalam keadaan sadar. Kami meminta bahwa setiap TNI Polri yang dikirim ke Papua, yang berwaktak kekerasan, kami minta kepada untuk segera ditarik kembali. Betul, kawan-kawan? Karena sejak lama orang Papua sudah menderita, dibunuh, bahkan disiksa secara tidak manusiawi. Seperti kasus Intan Jaya, Pendeta Jeremia dibunuh. Kasusnya belum terungkap. Sudah terungkap, cuma pelakunya dilindungi. Belum jelas sampai sekarang. Bahkan kasus Timika, begitu warga Papua dimutilasi seperti binatang, sampai saat ini pelakunya tidak diberi hukuman yang setimpal, bahkan diberi tangkap atau bahkan diberi dilindungi. Bahkan kasus-kasus seperti kasus di Mati, orang Papua ditembak diganti dengan uang. Apakah nyawa orang Papua itu sama dengan uang, kawan-kawan? Tidak. Kami adalah manusia yang sama seperti kalian. Seandainya teman-teman polisi dan juga bapak-bapak tentara, bagaimana perasaan kalian ketika saudara kalian atau keluarga kalian diperlakukan seperti itu? Kami adalah manusia yang perlu dihargai, yang punya martabat. Tidak seperti hewan yang kalian buat semau-maunya kalian. Kami sudah buat ketika kejadian terjadi seperti itu, selalu dikatakan oknum. Selalu dikatakan oknum dari dulu oknum. Kami sudah buat dengan kata oknum itu. Dan selalu dikatai dengan oknum-oknum. Maka itu kami datang sini mendesak agar Pangdam Cendrawasih yang sudah menyebarkan hoax, bahwa dikatakan videonya adalah video edit, kami mohon untuk dicopot jabatannya. Sepakat? Sepakat. 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 Pangdam adalah penyebar berita bohong yang dimana mengatakan videonya betul-betul, tetapi katakan bahwa itu adalah hasil editan. Bahkan sudah membuat warga Papua marah. Kami mohon kepada pimpinan untuk segera periksa dan juga tarik semua militer yang ada di tanah Papua. Tarik semua militer non-organik yang ada di tanah Papua. Semangat! 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 Hidup mahasiswa Papua! Hidup!